Iya. Sebelum memasuki ke materi, kami dari kelompok 4 TD4B, saya sebagai ketua dengan Pak Rowan Alessandro dan teman saya. Saya Tania Sudana Lewi. Saya Saru Kamari. Saya Sri Kurnia Pak Nasari. Saya Yogi Yoga Bentuk. Dan saya Sasa Amelia. Saya Sampis Kabel Energi 45. Dan ini alat untuk membantu mereset akses point. Akses point router ini dibagi menjadi dua segmen. Yang ini one berfungsi untuk internet dan yang ini adalah LAN berfungsi untuk menghubungkan antara akses point router ke PC. Akses point ini bukan berfungsi untuk menguatkan sinyal, melainkan untuk sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat mengatur dapat terhubung melalui jaringan. Saya akan menjelaskan setting set point. Baiklah, saya akan mencolokkan kamera ke otak. Kemudian colokkan kabel ED45 ke point dan lokasi. Karena akses pointnya sudah aktif yang kita reset. Setelah reset, kita buka Open Network Sharing Center. Klik Change Adapter Setting. Dan klik double dua kali Local Area Connection. Dan pilih Detail. Dan pilih IP persimpan. Dan di sini IP persimpannya 192.168.1.1. Setelah selesai, kita buka browser dan menuliskan IP tersebut. Lalu kita masukkan admin, nama pengguna dan sandinya admin. Baiklah, untuk konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Yogi Oktaberto. Baiklah, saya Yogi Oktaberto akan menjelaskan step by step konfigurasi access point router. Pertama di basic setup, di automatic configuration DHCP kita ganti static IP. Kemudian kita isi sesuai IP address yang kita inginkan. Di sini saya akan mengganti 192.168.114.30. Terus selanjutnya 255.255.255.0. Selanjutnya 192.168.114.
1. Kemudian selanjutnya 10, 237. Eh salah. 237. 15. 151. Selanjutnya 8. Selanjutnya 8 8 4 4. Foto name ini tidak usah diganti, tidak diganti juga tidak apa-apa. Kalau mau diganti juga bisa, tapi di sini saya akan tidak akan menggantinya karena ini keputusan saya. Selanjutnya local IP address diganti menjadi 10 10 10 1. Subnet max biarkan saja. Untuk starting IP address terserah kita mau dibuat 100 atau 200, tapi di sini saya akan mengisinya 200. Dan maksimum number ini untuk yang bisa mengaksesnya. Saya akan membuatnya untuk 5 orang saja dan kemudian save. Penjelasan konfigurasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wendra Alexander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rowenda Alexander dari kelas PD4B. Saya akan mengikuti penjelasan dari Yogi Oktaberto. Baiklah teman-teman, di sini macam-macam wireless network mode. Di sini contoh seperti gambar berikut. Ada wireless mixed. Mixed bisa digunakan untuk semua orang. Kalau be only atau ge only itu hanya orang tertentu yang bisa menggunakannya atau mengakses WiFi kita. Maka kita pilih Pixet. Selanjutnya kita akan memberi nama WiFi kita. Sebagai contoh, WiFi kelompok, contoh. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kelompok 4. Selanjutnya kita memilih wireless channel. Di sini macam-macam channel. Yang kita pilih cuma ada 3 channel yang paling aman. Kita ambil yang paling aman. Contoh sebagai berikut. 1, 6 dan 11. Kita ambil yang 11 saja. Seperti contoh berikut. Jika semua sudah kita setting, jangan lupa untuk menyimpan setting. Seperti ini. Ini adalah sebuah tampilan yang sukses. Itulah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sarah Amelia. Pada video ini saya akan membahas mengenai access restriction yang berarti batas-batas akses. Di sini kita lihat ada deny ini. Kita klik edit list of PC. Di sini berfungsi deny ini berfungsi untuk memblokir komputer-komputer yang terhubung langsung pada access point. Di sini untuk memblokir komputer, kita masukkan saja MAC address-nya. Misalkan dia PC1, masukkan MAC address PC1 dan MAC address PC2. Lalu masukkan IP address dari PC1 tadi dan PC2 tadi. Lalu kemudian ini ada IP range. Setelah memasukkan MAC address dan IP address-nya, kita klik save setting. Nah,
Setelah itu settings sukses, continue. Dan selanjutnya di sini ada allow. Allow ini berarti untuk memblokir situs-situs yang ada pada komputer ini saja. Nah, misalkan kita ingin memblokir situs Facebook, ketikkan saja Facebook. Dan misalkan kita ingin memblokir situs YouTube, ketik YouTube. Dan oh ya, jangan lupa www-nya. Nah, www.facebook.com. Sama YouTube juga seperti itu, seperti di atas. Masukkan www.youtube.com. Nah, kalau di sini ada keywordnya atau kata kunci, misalkan seperti ini kita memblokir Facebook, keywordnya itu FB misalnya. Kalau YouTube dia YT seperti itu. Kemudian di sini ada everyday atau hanya hari Senin saja yang komputer-komputer tersebut, PC-PC tadi diblokir dari akses pointnya, misalkan hari Senin, kita klik Senin saja. Namun jika ingin setiap hari, klik everyday. Dan dari jam berapa ke jam berapa di sini ada juga, bisa kita atur. Nah, setelah itu jangan lupa klik save setting sebagai tanda menyimpannya. Nah, tapi apabila namun tadi digunakan hanya untuk memblokir komputer dan situs yang dianggap tidak boleh dibuka pada PC tersebut. Demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rikurnia Permatasari. Kali ini saya akan menjelaskan wireless security. Di mana di security mode ini mempunyai tiga mode, yaitu WPA, radius, dan WPE. Kalau WPE ini dia berbentuk heksa, di mana kita contohkan di sini ada 1, 2, 3 ABC, dan kita generate. Di sini ada kode-kodenya. Bila mana kita melakukan menggunakan password ini, otomatis kita akan bingung gimana cara pakainya, terus cara mengingatnya juga. Dan sedangkan WPA itu berbentuk ASCII, di mana ini terdapat huruf besar, huruf kecil, tanda, dan semua yang ada di seluruh keyboard bisa digunakan di sini. Saya di sini akan menggunakan WPA personal. Di sini saya menggunakan password kelompok 4 TD4B dan kemudian di setting dan save. Untuk mengecek berhasil atau tidaknya konfigurasi yang dilakukan di konfigurasi access point, kita bisa mengeceknya di sini. Kita lihat di sini terjelas ya, ada kelompok 4TD4B. Kita konekkan dan masukkan password yang kita buat tadi. Dan di sini terhubung ya. Demikian video pembelajaran setting access point. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.